need a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know. Pemain timnas Indonesia Tom Hey hingga saat ini belum juga mengumumkan klub barunya untuk berlabuh. Meskipun tampil cukup impresif bersama dengan FC Heerenveen di musim lalu, namun pemain yang kini berusia 29 tahun itu terkesan masih kesulitan dalam mendapatkan klub tujuan. Namun demikian, bukan berarti pemain bernama lengkap Tom Jan Marinus Hey itu sepi peminat. Pasalnya, beberapa klub yang dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan pencipta gol timnas Indonesia ke gawang Filipina di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Kita lihat dari laman suara.com, salah satu klub yang berbasis di Turki, Beşiktaş dikabarkan tengah mendekati pemain yang satu ini. Bahkan dari laman yang sama disebutkan bahwa Tom Hey, yang sudah lepas dari Heerenveen, berpotensi besar untuk bergabung dengan salah satu klub utama di Liga Negeri Anatolia itu. Hoe kan terugkijken op die periode. Dus ja, wat ik zei, dit seizoen helaas niet wat we ervan hadden gehoopt. Maar ja, voor mij nog steeds wel ook dit lang. Ik baal ervan dat we niet hebben kunnen afsluiten zoals we gehoopt hadden. En ik denk dat jullie daarin meer verdienen. Alleen dat neemt niet weg dat ik met trots terugkijk op deze periode. Tentunya para pecinta sepak bola nasional akan beranggapan bahwa bergabungnya Tom Hey di klub Turki ini merupakan sebuah penurunan level dari sang pemain. Sebuah anggapan yang sejatinya masih sangat absurd, mengingat hal itu tentunya sama sekali tak berdasar. Pasalnya, jika kita melihat rilisan resmi laman UEFA.com terkait koefisien klub di Liga Turki, mereka menduduki posisi ke-10 dan cukup bisa bersaing dengan negara-negara yang memiliki kompetisi sepak bola mapan seperti Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Belanda maupun negara-negara lainnya. Terlebih lagi jika kita melihat deretan prestasi yang sudah pernah diraih oleh Beşiktaş yang kini tengah mendekati Tom Hey, kita juga akan disuguhi dengan beragam pencapaian yang tentunya tak bisa diremehkan. Sebuah catatan yang tentunya jauh lebih bagus daripada FC Heerenveen, klub Tom Hey sebelumnya yang tercatat baru sekali saja mengenyam kerasnya Liga Champions Eropa di edisi 2000-2001 lalu. Jadi sepertinya, jika benar pindah ke Beşiktaş, hal itu juga bukan sebuah penurunan karir bagi Tom Hey kok. Menarik kan pembahasan dari kami Timnas TV? Masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.